إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, tuan-tuan guru, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala rasa puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kali ini, pada ketika ini, sekali lagi kita dipilih oleh Allah untuk kita berada dalam suatu tempat yang cukup mulia. Beradanya kita dalam majlis ilmu di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, moga-moga ianya dikira sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mukadimah kepada perkongsian pada malam ini, suka saya mulakan dengan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Kata Allah yang bermaksud, wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggallah, yakni jangan lagi menuntut saki-baki riba yang masih ada pada orang yang berhutang itu, jika kamu benar-benar orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada ayat ini, tuan-tuan, ia satu peringatan daripada Allah. Malah Ibn Katsir rahimahullah ketika mana menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan ayat ini sebenarnya suatu ancaman Allah kepada mereka-mereka yang terlibat di dalam amalan riba. Jadi dari sudut asbabun nuzul, sebab penurunan ayat tadi, sebab ayat Allah ini diturun, kelazimannya dia akan merujuk kepada peristiwa yang berlaku. Sebab nak menjawab persoalan yang berlaku pada ketika itu, maka diturunkan wahyu daripada Allah. Jadi berkenaan ayat ini, tuan-tuan, kata para ulama tafsir, ia merujuk kepada peristiwa yang berlaku dalam kalangan Bani Saqif dan juga Bani Mughirah. Dua-dua kabilah itu daripada Bani Sadum, Bani Makhzum, daripada Bani Makhzum. Bani Makhzum ni bani yang banyak terlibat dalam sektor perniagaan. Jadi orang traders. Dan mereka, kebanyakan mereka tinggal di sekitar kota Taif. Orang pergi umrah tahulah Taif ni. Jadi Bani Thaqif dan juga Mughirah ni ketika mana sebelum Islam, dia buat pinjaman secara lebihan atau kita kata riba. Ada elemen riba, pertambahan yang dikenakan ke atas pokok pinjaman. Jadi setelah kedua-dua suku kaum tadi masuk Islam, jadi Bani Thaqif ni dia pergi jumpa Bani Mughirah ni. Sebab Bani Mughirah ni hutang dia. Jadi dia minta lagi lebihan tadi. Atau kata-kata lain, dia minta lagi riba daripada Bani Mughirah. Lalu mereka bermusyawarah nak selesaikan hal tersebut. Dan apabila perkara ini telah dibawa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka diturunkan ayat seumpama ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut wa dharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah, yakni segala saki baki daripada riba jangan lagi ambil. Jangan lagi kamu ambil jika kamu benar-benar beriman Allah Subhanahu wa taala. Jadi riba ini sebagaimana yang kita sedia maklum, salah satu daripada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Riba dari segi bahasa lebihan. Lebihan. Dari segi istilah, lebihan yang dikenakan kepada pokok pinjaman. Mudah cerita, kita kata apa? Kita kata
beri pinjam 100, bayar balik 110. Senang nak faham. Mana 10 ringgit lebihan tu dikira riba. Dan lebihan ini bukan hanya dalam bentuk mata wang. Dia merangkumi segala lebihan. Kita kata saya beri pinjam 100, bayar balik 100 tambah high minerals sepotong. Tak. Jadi riba juga. Sebarang lebihan. Lebihan yang tidak diiktiraf pada syarak. Syarak tak mengiktiraf. Sebab di dalam Islam, tuan-tuan, pinjaman yang diharuskan adalah pinjaman secara tanpa faedah. Pinjam 100, bayar 100. Sebab apa? Sebab dia akad pinjaman ini dalam Islam, akad satu akad yang bersifat bantuan kepada orang. Orang berada dalam kesusahan. Kalau dia tak susah, dia orang senang, dia takkan berhutang. Jadi bila dia berhutang, mana dia ada kepayahan. Dari sudut kewangan dan sebagainya, maka menyebabkan dia berhutang tadi. Baik, sidang hadirin muslimin yang dirahmati Allah. Sambungan daripada ayat tadi, kata Allah, fa'illam taf'alu fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kata Allah, jika sekiranya kamu tidak melakukan, maksud dia apa? Kalau kamu tak ikut yang Allah suruh tadi, halaman ke 39, halaman ke 39, kata Allah, jika sekiranya kamu tak buat, Allah larang kutip, dan jika kamu tak buat, dalam tiga kata kamu kutip lagi hasil-hasil riba tadi, maka fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih, kata Allah, kamu telah membenarkan peperangan daripada Allah dan juga Rasul. Maknanya tuan-tuan, orang-orang yang terlibat dengan amalan riba ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengisytiharkan perang kepada dia. Sebab itulah para ulama kata ini satu ancaman kepada pelaku-pelaku riba tadi. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, pelaku-pelaku riba, maknanya orang-orang yang terlibat dengan riba ni, tak kira lah sama dia makan riba, dia beri riba dan seumpama dengan. Jadi pada hari kiamat kelak, dia akan diberikan senjata. Dia akan diberikan senjata untuk apa? Untuk memerangi Allah dan juga Rasul. Sebab itulah ia suatu perkara yang serius. Riba ni perkara serius. Cuma mungkin di kalangan kita ni yang mana tak pandang ni, pandang dengan pandangan enteng, tak ambil berat tentang perkara-perkara seumpama ini. Cuba kita tengok, Allah mengharamkan zina sebagai contoh. Mengharamkan kita merompak kes semalam nak 100 ribu hilang duit sepatutnya nak beri kepada budak-budak habis dan kereta telah dipecah. Jadi perbuatan haram. Jadi antara perbuatan paling haram yang Allah larang tuan-tuan, tapi Allah tak istihabulah. Tetapi bab riba Allah istihabulah. Jadi nak tunjuk betapa seriusnya kesalahan berkaitan tentang riba. Sebab itulah para ulama pernah menyebut tentang kena riba ini, dia kata suatu masa manusia akan lihat riba ni suatu perkara biasa. Riba ni tuan-tuan, kalau kita tengok, ramai di kalangan kita tahu tentang pengharaman perkara tersebut, tetapi tak ramai yang merasa itu satu ancaman, sesuatu ancaman yang mana yang boleh menakutkan diri seseorang tadi. Saya dengar satu syarahan daripada seorang profesor daripada dalam bidang kewangan Islam. Dia kata apa tuan-tuan? Dia kata orang Melayu kita ni, dia kata, sangat cakna tentang makanan halal. Dia tengok ni air mineral pun tulisan Cina, mesti tengok tulisan halal, ada halal. Mana serius kita. Begitu juga dengan makanan-makanan. Kita check ingredient. Even kalau kita pergi luar negara sekalipun, kita akan tengok, kita cari yang plant-based, asas tumbuhan. Takkan ambil yang binatang ni, kalau tak sembilan. Nah, apatah lagi kalau dari khinzir, lagilah sesuatu yang menjijikkan. Tetapi kata profesor tadi, dia kata, tapi bab sumber kewangan ni, tak ramai dalam kita yang mengambil berat perkara tadi. Tentang halal haram sumber kewangan, tak ramai yang ambil berat. Nah, sebab tu kita kena ingat, duit yang haram ini kita boleh daripada, contoh daripada perbankan, konvensional, itu jelas. Telah fatwa tahun 1989 lagi bincang isu itu. Haram, tak boleh orang Islam terlibat. Jadi kalau duit itu seumpama itu,
Nah, maka dikira sebagai tak patut syariah. Haram. Jadi kalau kita beli air ni pun jadi haram. Nah, malah berkemungkinan pula kita boleh beri kepada orang lain. Ahli keluarga kita. Mungkin kita jamu kawan kita makan. Hari gaji ni. Nak ceritanya tuan-tuan. Mana kebarang kacau itu bahagianya riba ni bukan saja diri kita saja. Nah, kesan ni juga kepada orang lain. Nah, sebab itulah Allah begitu tegas berkenaan berkenaan tentang perkara yang berkaitan riba. Malah kalau kita tengok berkenaan tentang larangan riba ni, dia salah satu daripada 10 wasiat Nabi, wasiat terakhir yang disebut dalam khutbah Hujjatul Wada. Nah, bila mana Nabi baca khutbah, Nabi sebut 10 perkara wasiat. Sebab selepas daripada haji tersebut, yang diriwayatkan selama beberapa masa baginda wafat. Ini nak cerita ni tuan-tuan. Daripada 10 wasiat yang Nabi berikan itu, salah satu berkenaan dengan riba. Maknanya peringatan ni dah 1400 tahun lebih dah. Nah, yang telah diberikan kepada kita dan pada hari ini masih lagi ada di kalangan kita yang terlibat dalam perkara-perkara seumpama ini. Sebab itulah tuan-tuan, kalau ada kita hari ini terlibat lagi tentang riba ni, mana kita setiap masa berada dalam keadaan haram. Kita ada akaun konvensional, masuk gaji akaun tak patut, akaun konvensional. Maknanya setiap masa tuan-tuan kita ada berada dalam keadaan haram. Mana kita berehat di rumah dalam keadaan haram, kita datang ke masjid pun dalam keadaan haram, kita datang masjid mungkin naik kereta guna sistem perbankan konvensional haram. Jadi macam mana Allah Subhanahu Taala nak memakbulkan doa-doa kita? Patutlah antara kesan kita makan perkara haram ni, doa kita tidak dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Taala. Sebagaimana disebut dalam sebuah hadis riwayat Muslim, seorang pemuda yang berada dalam keadaan musafir. Lalu bila mana musafir ni, kata Nabi, dia ni dalam keadaan yang kusut masai. Tidak terurus muka dia. Berpeluh, berhabuk, rambut dia kusut masai. Lalu dia angkat tangan ke langit, lalu dia berdoa. Kata Nabi, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Maka kata baginda, dalam masa yang sama, makan dia dari sumber haram, minum dia pun dari sumber haram. Pakai yang dia pakai dari sumber haram. Waghuzziya bil haram, bahkan dia dibesarkan dengan duit-duit haram. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah nak memakbulkan doa orang seumpama ini? Doa tak mustajab. Nah, orang-orang yang sungguh haram, maka fannar aula bihi, maka nerakalah yang paling layak bagi daging-daging seumpama ini. Sebab itulah berkenaan tentang riba ini suatu bab yang perlu kita pelajari. Sayyidina Umar sebut dalam kata-kata dia, dia kata, la yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Dia kata apa, jangan ada salah seorang daripada mereka ni masuk ke pasar-pasar kami melainkan mereka, dia itu telah mempelajari ilmu-ilmu agama, khususnya berkaitan tentang halal haram di dalam muamalah tadi. Bahkan ada kata-kata Umar lain, Umar Al-Khattab suruh kita bersungguh-sungguh dari riba. Nah, sebab apa? Dia salah satu bab yang kadangkala payah untuk dipahami. Nah, kadangkala ia sesuatu yang sukar untuk dipahami, melainkan memerlukan kepada kesungguhan dalam kita mempelajari perkara-perkara seumpama ini. Baik, sidang hadirin muslimin yang dirahmati Allah. Sambungan daripada ayat tadi, kata Allah, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Maksudnya apabila kamu telah bertaubat, falakum ru'usu amwalikum, maka bagi kamu pokok asal harta tadi. Kamu tak menzalimi orang lain dan kamu pula tidak dizalimi, kata Allah. Nah, sebab itulah tuan-tuan, jika sekiranya kita nak bersihkan apa nama duit-duit kita ini,
nak bersihkan duit kita. Contoh, sebelum ni kita ada bank, simpan duit di bank konvensional, kita nak tutup akaun tadi. Ataupun kita nak tukar kepada akaun yang patuh syariah. Jadi duit tadi tuan-tuan, dari segi dari sudut prinsipalnya, kita boleh ambil pokok asal. Duit kita berapa? Kira-kira asal ada RM10,000. RM10,000 je lah boleh ambil. Nah, jadi yang selebihnya maka dikira tidak patuh syariah. Nah, dikira sebagai tidak patuh. Jadi kaedah cuma cara dia tuan-tuan, saya nak sebut. Kalau kita nak tutup akaun, kita ambil semua. Kita ambil asal basic, kita ambil semua. Cuma yang boleh jadi milik kita pokok saja. Bunga nak tak mana? Maka bunga dia secara praktikalnya hari ni kita serah kepada majlis agama. Kita di wilayah ni ada mawid. Sebab apa serah pada mawid? Sebab mawid dia ada akaun, tak patuh syariah. Mari dia akaun. Duit tu diletak sempat. Duit-duit ni tuan-tuan ni akaun. Duit tak duit riba, duit daripada judi, nah duit daripada rasuah sebagai contoh. Ini duit-duit tak patuh syariah. Jadi boleh diletak di situ. Dan boleh dimanfaatkan bagi kepentingan umum, maslahah amal. Kepentingan umum macam boleh guna duit tadi. Cuma tak boleh pada kita, direct pada kita tak boleh. Nak baiki jalan, banjir baru ni teruk, jalan-jalan di pantai timur boleh ambil duit tadi. Nah, boleh diberikan untuk digunakan. Buat baiki tandas awal, baiki-baiki sekolah, kemudahan-kemudahan dan sebagainya. Maka boleh diambil duit seumpama. Nah, maka ada juga manfaat. Tapi untuk penggunaan umum tadilah. Bukannya untuk keperluan individu tadi. Jadi berkenaan tentang duit kita simpan di bank. Orang ada orang tanya tuan-tuan. Dia kata, saya letak duit di bank. Riba ni berlaku pada pinjaman. Salah satunya berlaku pada pinjaman. Saya tak buat pinjaman, saya letak duit di bank. Nah, kemudian bank bagi interest, saya tak bagi peminjam duit pada bank. Cuma kita kena ingat tuan-tuan. Duit kita tu kita letak di bank. Sebenarnya by right bank guna duit kita. Sebab tu kita kena baca sikit. Sebenarnya diguna, dipinjam duit kita untuk pelaburan dan sebagainya macam-macam. Jadi bila dia pinjam, cuma kita boleh ambil. Kita dia boleh ganti tu. Walaupun dia pakai duit kita, dia boleh dari sudut apa nama dari segi pengurusan dia boleh, kita boleh ambil duit kita. Cuma asas dia sebenarnya pinjam duit kita. Nah, sebab bank ni dia hidup dengan duit. Dia hidup dengan duit. Jadi kita ada RM10,000, dia beri lebihan. Maknanya dia bayar pada kita RM10,000 dengan lebihan. Lepas tu dia dah diriba. Dia dikira sebagai riba tadi. Nah, jadi nak bersih, saya katakan tadi ambil semua. Kemudian kita tinggal. Sebab kalau kita tinggal, contoh kita ambil yang bersih tadi, kita kata pokok milik kita. Kita dah taubat, kita tinggal kat bank. Jadi kita ada saham lagi. Tak selesai juga. Kena keluarkan. Nah, kena keluarkan sekali, maka serah kepada yang tidak patuh syariah tadi. Kita serahkan kepada majlis agama lah. Dalam mereka nak menggunakan duit sumpah. Saya tak sure kita buat sendiri lah. Ada setengah ada. Saya duduk jawab mufti dulu. Ada yang tuan ustaz saya nak apa nama, nak bagi sendiri. Jadi mungkin kesukaran tuan-tuan. Untuk kepentingan umum, apa yang boleh kita buat sebagai individu ni Pak Yau. Kerajaan ni dia ada ruang-ruang untuk dibuat. Jadi pada saya yang terbaik, kita serah kepada majlis agama dalam menguruskan duit-duit seumpama itu. Serah pada surau, apa nama, kalau ikutkan setengah para ulama apa nama, tidak menggalakkan duit itu di situ. Sebab duit-duit ada setengah orang ni duit-duit seumpama ni dia sedekah pada orang pun ada. Sebab kita sedekah ni duit baik, duit bersih. Duit tadi bukan duit bersih. Dia pergi sedekah. Dia pergi sedekah pada orang ni. Jadi ulama tak pernah. Nah, kalau kita tengok kaedah, dia digunakan bagi masalah umum. Di masjid ni kita sedekah duit-duit yang duit-duit bersih. Nah, duit-duit bersih, maka kita sedekah duit, kita sedekah pada masjid, sedekah pada mahat tahfi dan sebagainya. Jadi duit tadi kita guna, yang tak bersih tadi dia dari sudut kaedah untuk masalah umum. Masalah umum, kepentingan awam, maka boleh digunakan duit-duit seumpama ini. Sebab itulah
Bila kita buat pinjaman ni tuan-tuan, dia akan melahirkan hutang. Dia melahirkan hutang. Hutang ini dari segi syarak kita bayar secepat mungkin. Dan jangan kita tangguh. Lebih-lebih lagi jika sekiranya orang itu dia mampu bayar, tiba-tiba dia melengah-lengahkan bayaran. Maka Nabi larang dalam hadis bagi dia, matul ghani zulmun. Melengah-lengah orang yang kaya atau berkemampuan membayar hutang itu dikira sebagai satu kezaliman. Malah kata Imam Al-Mawardi, qadhi boleh halang. Jika sekiranya nak musafir, qadhi boleh halang orang seumpamanya pergi musafir. Contoh nak pergi umrah. Nah, jadi dia ni berhutang, dia mampu bayar tapi tak bayar hutang. Nak lari dia hutang. Qadhi boleh sekat, boleh halang. Boleh ambil pasport dia. Boleh tahan. Kerana apa? Kerana dia ada hutang. Kena selesai. Jangan kita melenggah-lenggah dalam kita membayar hutang tadi. Dan dalam membayar hutang juga, sunat kita beri lebih. Orang kata macam mana pula beri lebih? Tadi kata tak boleh beri lebih. Nah, sunat kita bayar hutang bagi lebih. Tak jadi riba. Yang jadi riba macam mana? Yang jadi riba jika disyarat pada awal akad. Baru jadi riba. Nah, kita kata beri 100, bayar balik 110. Kita buat syarat awal. Jadi riba. Tapi jika tak syarat, maka sunat. Sebab apa Nabi buat? Sebagaimana hadis daripada Jabir. Kata Jabir, ataitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Aku telah datang kepada Nabi ketika mana baginda ada di masjid. Pada ketika itu kata Jabir, Nabi ada hutang dengan aku. Faqadani wa zadani. Kemudian kata Jabir, Nabi telah bayar hutang aku dan Nabi beri lebih. Nabi bagi lebih. Maka itu cara kita bayar hutang. Sebagai menghargai bantuan kawan kita kepada kita. Sebagai contoh, kita berhutang, kawan kita membantu kita, jadi kita bayar-bayar lebih. Maka itu sunat, dapat pahala daripada Allah Subhanahu Taala. Maka ia tidak dikira sebagai riba. Maka tak dikira sebagai riba tadi. Baik, sidang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah yang lain kata Allah, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu min al-mas. Dzalika bi annahum qalu innama al-bai'u mithlu ar-riba wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Kata Allah yang bermaksud orang-orang yang memakan, yakni mengambil riba itu tidak dapat berdiri dengan betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan keadaan terhuyung hayang kerana sentuhan syaitan tadi. Hal demikian adalah disebabkan mereka mengatakan sesungguhnya berniaga itu sama seperti riba. Jadi ini apa yang Allah sebut tapi perihal orang yang pelaku riba tadi. Jadi dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan terhoyong hayang. Umpama seseorang itu dirasuk syaitan. Kerana apa? Kerana dia berkata perniagaan itu adalah salah satu sama seperti riba. Sebab itu kita kena jelas, kena faham berkenaan tentang riba. Riba ni berlaku dalam pinjaman. Perniagaan ni sesuatu yang diharuskan oleh syarak. Kalau kita tengok tuan-tuan, yang berkenaan tentang jual beli secara ansuran. Ramai orang kata riba, dia bukan riba. Biasalah jual cash, kereta second hand RM10,000. Jual ansuran, dia kata okay, bayar ansur-ansur RM12,000, RM15,000, itu biasa. Maka tak dikira sebagai riba. Nah, ini perniagaan biasa. Nah, jadi sebab tu kita kena faham. Jangan kita samakan jual beli itu dengan apa yang dikatakan amalan riba. Maka berbeza. Bahkan Allah mengancam orang seumpama ini. Begitu juga ada setengah orang. Ini termasuk, saya kira termasuk juga dalam yang kata berniaga itu sama seperti riba. Dia kata bank Islam gitu. Nah, dia kata sama je dengan konvensional, Ustaz. Ada beza pun. Saya pergi buat pembiayaan bank gitu. Nah, sama juga dengan bank konvensional. Dia kata pergi bank Islam, pinjam RM10,000, bayar RM10,000 lebih. Bukan bayar 10. Islami ikut mana dia? Jadi orang kita ni dia nampak ikut tu. Sebenarnya saya nyatakan di sini tuan-tuan. Dia bank Islam, dia tidak
tidak memberi kita pinjaman sebenarnya. Dia beri sesuatu kepada kita yang kita buat, yang kita apply. Bukan pinjaman. Dia tidak berasaskan pada pinjaman. Sebab kalau nak bina atas akad pinjaman, maka tak boleh ambil untung. Tak, sebab jelas disebut oleh Allah qardun hasan, qardun hasana. Pinjaman baik, pinjaman baik, pinjaman itu tak ada baik. Jadi bank ni tuan-tuan, dia orang niaga. Nah, kalau dia nak buat atas pinjaman biasa, memang macam mana dia nak boleh untung? Dia ada kaki tangan. Nah, dia ada manager bank, dia ada utility, premis nak bayar dan sebagainya. Jadi dia akan tidak, maka dia beri pembiayaan kepada kita bukan menggunakan pinjaman. Sebab tu istilah dia tak panggil loan dalam bank-bank perbankan, contoh buat punya. Dia panggil pembiayaan, financing. Sebab dia guna akad jual beli. Ya tu tuan-tuan duk dengar, kadang-kadang disebut istilah al-bai' bithaman ajil. Bukan ajil di tengah tu. Nah, ini jual beli secara tangguh. Nah, maknanya kita nak kereta, bank beli dulu kemudian jual balik pada kita. Nah, dia guna akad jual beli sebab jual beli boleh untung. Allah kata tadi wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, sebab itulah mereka ditukar. Dia tak guna pinjaman, ala atas pinjaman memang dia tak boleh untung. Dan kita kena ingat ekonomi Islam ni dia apa nama, kalau guna atas dasar apa nama yang kita kata qardun hasan, memang tak berkembang ekonomi Islam. Cuma satu mentaliti orang kita ni, tak boleh sebut sistem Islam. Dua benda dia akan terbayang paling pertama, dia nak murah. Oh, Islam mesti murah lah, takkan tinggi lah. Yang kedua, free. Ni lah, sebab tu lah ni minda ni kena baiki tuan-tuan. Jadi minda-minda lama ni yang nak free, nak murah, ni nak lepas, jadi kena ubah. Mereka bersaing dan mereka apa nama, cuba menawarkan dengan harga yang kompetitif. Sebab tu lah tak pernah compare. Kalau peng-peng besar ni kadang-kadang ni boleh berikan dengan nilai yang kadar keuntungan, dia tak bagi interest, kadar keuntungan tu lebih rendah. Jadi bergantung kepada kekuatan bank-bank tadilah. Nah, jadi itulah saya nak katakan, nak cerita mudah tentang bank ni, saya beri gambaran lah. Sebab cerita kan? Ya? Macam mana? Personal, kita sebut dengan personal loan. Sebab tu bank, kalau personal loan, istilah ni loan ni sebenarnya diguna pada bank konvensional. Selama ni kita pakai loan, kita cuma kita sebut dengan kalimah biasa. Cuma sebenarnya financing, pembiayaan. Ia akan ada akad di sebalik, sama ada baik inah, baik bisaman ajil sebut tadi, dan baik tawarruk. Banyakkan hari ni bank-bank guna baik tawarruk. Cuma dia ada pertukaran, dia adalah barangan. Biasanya ada setengah bank tu dia guna aset pendasar, komoditi dan sebagainya ni. Cuma kadang-kadang orang bank pun saya nampak macam pun silap juga, sebab dia tak cerita. Lepas tu di samping dia cari untung ni, hari-hari duduk masuk ni, cerita sikit tak, tentang kontrak tu. Dan orang tak boleh beza, dia sama. Dia cerita yang orang dia yang dakwa tak sama, dia tak nampak. Nah, dan dia datang pada kita, dia bawa tu ketah, sign sini, sign sini, 10 kali sign. Nah, yang panjang, yang pendek semua ada. Sepatutnya kena cerita sikit. Nah, akak ni kita pakai akak ni supaya di samping dia duk cari keuntungan tu, kena ada unsur dakwah juga dan beri kefahaman biar orang faham. Konvensional atas pinjaman, dia orang kata beza akak je ustaz. Boleh apa? Nah, yang ni akak yang jual beli, yang ni akak pinjaman, ada apalah sama. Ada kat pelakon begitu tuan-tuan. Saya kata akak ni dia membezakan daripada halal, haram menjadi halal. Nah, betul tak? Kita bawa contoh dalam perkahwinan. Yang menghalalkan lelaki dengan perempuan tu apa sebenarnya? Akad. Nah. Akad sebenarnya. Nah. Jadi sebab itulah akad ni sesuatu yang penting sebenarnya. Ini sesuatu yang penting yang membezakan, boleh membahagi yang antara yang halal dan juga yang haram. Sebab itu juga dalam muamalah. Dia guna akad apa? Akad pembiayaan. Dia tidak, istilah loan tu memang tak ada lah. Bahkan kalau saya pun pernah duduk di bank dulu tuan-tuan, kita akan review, kita guna istilah loan. Memang satu kesalahan lah. Dari sudut bank-bank ni, dia tak guna, bank Islam lah saya tak kata, konvensional
bank Islam dia tidak akan guna istilah loan kerana bersalahan dari sudut nature amalan kontrak yang digunakan di bank-bank apa nama perbankan Islam tadi. Dan hari ini saya tengok alhamdulillah banyak bank-bank yang dulu bank Islam 1983. Ini 2013 40 tahun. Kemudian bank muamalat 1999. Kemudian banyak bank-bank yang lahir selepas ni. Banyak kita tengok sekarang Maybank, ada Maybank Islamic, nah CIMB, CIMB Islamic, Holyong pun masuk Islam, Holyong Islamic Bank depan ni tak jauh. Nah, ceritanya banyak dah alhamdulillah makin berkembang. Itu yang lokal punya bank, yang foreign bank pun banyak. Jadi alhamdulillah banyak perubahan lah dalam penawaran harga. Bila banyak dia harga dia punya kompetitif. Nah, dia bersaing sikit. Jadi lebih baik itu jelas satu lah tengok perkembangan yang ada. Cuma di negara kita ni yang paling besar still konvensional lagi lah. Sebab dia dulu yang bertapak di dalam negara kita. Tak ingat saya dulu bank pertama di Malaysia ni Koyik Bank. Kalau tuan-tuan perlu ingat lah Koyik. Dulu banyak tajir pemain. Bila ni putra-putra akhirnya dapat Islamic banking dia ditelan dijadikan bank muamalat pada hari ini. Yang konvensional kekal menjadi CIMB. CIMB pula dia buat subsidiary pula macam-macam jenis lah. Hari ini pun saya tak dah nak ikut. Tapi ceritanya begitulah. Perkembangan cukup baik dalam industri apa nama perbankan Islam. Masih hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Az-Zahabi, dalil seperti ini kamu lihat ialah ancaman yang sangat besar, iaitu kekal dalam neraka bagi sesiapa yang kembali memakan riba setelah diberi peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu peringatan, satu ancaman, satu kata ulama, satu peringatan yang tegas berkenaan tentang amalan riba. Dan dalam hadis juga tuan-tuan, kalau kita baca seringkali dikaitkan riba ni dengan zina. Antaranya hadis riwayat Ahmad, sabda baginda, iza zahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azab Allah aw kama qala. Kata Nabi, apabila berleluasanya riba dan juga zina pada suatu tempat, maka mereka telah menghalalkan azab Allah Subhanahu Wa Taala ke atas diri mereka. Ini ancaman. Sebab zina ni dia merosakkan sistem kekeluargaan manusia. Riba dirosakkan sistem ekonomi. Ekonomi orang kok jadi dirosak kerana amalan seumpama ini. Kita tengok negara contoh, negara Greece, negara bankrupt. Mereka diistiakan negara bankrupt. Antara sebab apa? Salah satunya di antara kawalan kredit yang tidak terkawal pada ketika itu, dengan kaedah interest bunga yang dikenakan yang tidak terkawal, menyebabkan negara itu telah jatuh sebagai negara bankrupt. Dia salah satu negara Europe, negara maju satu ketika dulu. Jadi ini satu bala, peringatan yang Allah beri, maka menjadi kewajipanlah kita mematuhi segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Sidang hadirin muslimin yang dirahmati Allah, kita tengok satu lagi hadis Nabi yang berkaitan tentang riba, iaitu la'anallahu akilar riba wa mu'kilahu wa syahidaihi wa katibahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat pemakan riba. Akilar riba ni orang makan riba. Kita boleh duit interest kita makan, maka dilaknat. Wa mu'kilahu ini merujuk kepada siapa? Orang yang memberi riba. Dia kata siapa? Bank. Bank tak kena laknat sebab dia bukan mukallaf. Mana orang dalam bank yang deposit interest tadi, maka dia kena laknat. Sebab apa? Dia memberi riba tadi. Wasyahidahi, dan dua orang saksi. Ini bahaya. Kita kerja bank konvensional, kita terlibat ni saksi 25%. Contoh. Maka
dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati tuan-tuan. Kemudian wakatibahu ni penulis, mereka-mereka yang terlibat dalam menyediakan agreement. Dia kata saya tak tulis, saya taip sama lah. Sama je. Yang taip ke, yang di photostat ke, yang di print dan sebagainya, semuanya terlibat dalam amalan riba. Sebab itulah pengharaman riba ni, para ulama kata pengharaman hujung ke hujung, end to end. Kena ke mana pun terlibat, maka sebab tu dalam hadis, sambungan dalam hadis ni tuan-tuan, dia ada sambungan ni. Nabi kata waqalahum sawab. Maka Nabi kata semua tu daripada pemakan, pemberi, saksi dan juga penulis, semua sama. Waqalahum sawab, sama saja. Lawyer kena jaga-jaga juga, kadang-kadang buat agreement SMP. Jadi tengok kawan tu apa yang mana. Yang konvensional dia buat juga untuk buka fail 200. Jadi masuk. Sebab kena ada hati tentang perkara-perkara seumpama ini. Waqalahum sawak. Waqalahum sawak maknanya mereka ni sama belaka, tak ada beza. Tak ada beza. Tidak ada beza di antara mereka, nak kena sama saja. Mal'unun. Kita sebut mal'un. Mal'un ni dilaknat. Bukan wala'un. Ada istilah sehari dua ni, wala'un tu dari kalimah wala'. Wala' ni setia. Bila terlampau, setia over, setia. Dia panggil wala'un. Hari ni dalam media sosial banyak istilah-istilah. Menarik juga tuan-tuan. Wala'un, wala'un. Bukan, tu bukan mala'un. Itu wala'un dia jenis totok punya. Tak boleh nak berubah payah. Jadi tu wala'un. Ni mal'un. Mal'un, mal'un kita panggil istilah kita. Maksudnya dilaknat. Ising maf'un. Dilaknat oleh Allah Subhanahu. Sedang hadirin muslimin yang dirahmati Allah, sebelum kita mengakhiri perbincangan pada malam ini, saya nak bawa satu kisah tentang satu kisah yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia cerita tuan-tuan, dia cerita pada suatu ketika datang seorang pemuda pada dia, menceritakan bahawa dia ni kerja di bank konvensional. Jadi dia kata nak buat macam mana. Dia kata, Syekh, kalau aku berhenti kerja ni, anak isteri tak ada makan, mak dia pun, ayah dan mak dia duduk sekali, mungkin tak ada makan. Jadi bagaimanakah dia nak buat? Setelah mendengar penjelasan Syekh berkenaan tarifah tadi. Jadi melihat kepada keadaan tadi, maka kata Syekh, jika begitulah keadaan kamu, kamu kekal berada di situ. Tetapi dalam masa yang sama, jangan berhenti mencari pekerjaan yang halal. Tak boleh berhenti, kena cari. Wajib cari benda yang halal. Dan ketika mana kamu telah dapat kerja halal, wajib kamu berhenti walaupun gaji kita kecil. Mana wajib mengambil pekerjaan yang halal tadi walaupun gaji tak besar. Sebab apa? Sebab mencari yang halal itu merupakan kewajipan ke atas orang Islam. Talabul halal fariidhatun ala kulli muslim. Mencari yang halal suatu kewajipan ke atas orang Islam tadi. Sidang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya kira sekadar terdulu perkongsian pada malam ini. Moga-moga sedikit perbincangan ini adalah juga kebaikan untuk kita bersama. Aku li kauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.